lancarkan dan melihat kita pada malam ini. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتخضع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك yang dihormati, yang dimuliakan Fadil Ustaz Muhammad Syafirul Razali, pengerusi ataupun pengacara majlis pada malam ni yang tuan-tuan hanya dengar suara ayah. Ustaz Syafirul ni dia pemalu orang ni. Kita perlu cari pengerusi duduk tang lah, rupa-rupa yang duduk tang tu. Dia tak boleh duduk depan, lalu pengerusi-pengerusi duduk depan. Maknanya Ustaz Syafirul ni sebenarnya dia tarah dia pun ceramah, baru duduk depan. Jadi pengerusi ni duduk tengah-tengah lah. Yang dikasihi, yang berhormat Datuk Ustaz Tayyip Azamuddin Ayanda, yang malam ni dipertemukan dalam satu majlis yang sama. Jadi confirm saya takkan cakap panjang lah ni, insyaAllah sah eh. Yang berhormat Datuk Ustaz Saleh bin Man, yang difahamkan dalam perjalanan daripada Padang Kota ke sini pada malam ni ada sambutan Hari Malaysia peringkat kerajaan negeri, dia buat malam. Jadi mudah-mudahan beliau kesempatan hati yang berbahagia pada ini betul pas kawasan Bukit Mentazam yang turut hadir pada malam ni Fadil Ustaz Muhammad Yusni bin Matbiah, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri, rangkap Esko Dewan Pemuda PAS Malaysia, Fadil Ustaz Muhammad Zakaria Hamzah, Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Negeri Pulau Pinang, Ketua Cawangan UPU Cross Street Kampung Masriah, sahabat-sahabat daripada artis-artis Nusratul Jihad yang malam ini mengadakan sembahan live kepada kita. Tentu ada perempuan, sesedara-sesedari yang dirahmati Allah sekalian, yang sama ada duduk bawah khemah, duduk di luar khemah, yang tengah bakar ayam dan sebagainya. Alhamdulillah malam ni dalam suasana yang agak santai kita bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Ada orang tanya soalan. Dia kata, "Ustaz, kenapa orang ni pencuri? Dia mencuri. Dia mencuri dengan perancangan dia, dengan senjata dia, merompak bank contoh dia. Kemudian dia dapat hasil yang banyak, 2, 3, 4 juta rompakan." Orang tanya soalan, "Ustaz, kenapa kita mengaji?" Dia kata, "Setiap benda ni Allah izin. Kalau Allah tak izin, tak jadi." Kita pun sebut insya-Allah dengan izin Allah. Ni malam-malam ni lah ada bakar ayam insya-Allah dengan izin Allah. Selalunya orang Melayu ni insya-Allah tak jadi. Terus insya-Allah tu tak. Itu salah guna. Tapi maknanya orang buat jahat ni jadi juga dia sebab dia diizin Allah. Orang mencuri, buat jahat, Allah izin. Betul? Memang Allah izin. Kalau Allah tak izin, tak jadi. Orang masuk rumah orang, Allah izin dia masuk. Masuk kok tingkap kadang-kadang, tingkap cermin aku. Kita tak pernah masuk, dia masuk. Dan tingkap tu bukan buat untuk orang masuk. Yang nak masuk ni pintu. Jadi masuk kot tingkap boleh, masuk kot bumbung boleh masuk. Semua ni berlaku dengan Allah izin. Tentu sekalian, kalau gitu orang tanya, "Kalau gitu Ustaz, buat baik pun Allah izin, buat jahat pun Allah izin, beza di mana?" Buat jahat pun Allah izin. Tentuan perempuan rahmatullah sekalian, saya sebut benda ni sebab apa? Sebab 2 hari lepas
yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dia kata perjuangan UMNO ni diizin Allah. Allah izin perjuangan UMNO ni. Kalau Allah tak izin perjuangan UMNO ni, UMNO takkan ada di atas bumi ni selama lebih daripada 50 tahun. Orang pun dengar, eh betul juga. Kalau Allah tak izin, tak jadi. Maknanya UMNO ni betul ya. Tetap mempazilan. Baik. Di sini kita kena faham. Satu, dia panggil Allah izin, tapi Allah tak reda. Yang kedua, dia panggil Allah izin dan Allah reda. Orang buat jahat, curi tadi, penjambun, perompak tadi, ataupun kawak, dia boleh mencuri, dia boleh merompak, dia boleh buat jahat sebab Allah izin. Tapi perbuatan dia itu Allah tak reda. Orang buat baik, tuan-tuan main sini malam ni, sehari balik rumah, esok pergi masjid, pergi kerja, hantar anak sekolah, semua benda-benda amalan salih. Kalau Allah tak izin, tak jadi. Maka Allah izin. Izin itu berserta dengan reda. Maknanya Allah izin dan Allah reda. Perjuangan UMNO betul Allah izin, tetapi belum tentu, dan kita nampak Allah tak reda. Sebab lebih 50 tahun UMNO berkuasa di atas muka bumi, ada kuasa. Hari ini baru UMNO sebut dia pun berminat laksana hukum hudud. Itu pun bukan UMNO sebut, semua beberapa orang daripada pemimpin-pemimpin dia. Sedangkan hukum Allah Ta'ala ni lebih awal sebelum daripada UMNO ada lagi, ada dah hukum ni. Kalaulah benda itu, perjuangan itu perjuangan yang Allah reda, maka untuk Allah reda ni kena ikut apa Allah Ta'ala suruh. Hari ni UMNO tak buat apa Allah Ta'ala suruh. Tentu silap. Ini kena faham. Baik. Sebab itu kita kena faham, dia ada dua. Saya sebut tadi, satu Allah izin, tapi Allah tak reda. Yang kedua, Allah izin dan Allah reda. Maka kita nak Allah izin dan Allah reda. Sebab akhir zaman ini musuh Islam, dia akan bercakap dengan nada yang sama, mengelirukan kita, mengelirukan kita. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Sebab itu tujuan kita buat penerangan macam malam ni, majlis malam ni, ceramah-ceramah dan sebaran-sebaran risalah dan sebagainya, untuk kita menerangkan apa beza di antara PAS dan UMNO. Orang Melayu yang sayang kepada Melayu, yang sanggup mempertahankan Islam, maka dia tidak ada pilihan lain melainkan dia bersama dengan PAS, seperti mana ini disebut oleh Tuan Guru Datuk Seri Presiden PAS. Beberapa hari lalu, hari Jumaat yang lalu, kita mengadakan bantahan kepada suatu filem yang dihasilkan oleh seorang pengarah filem bangsa Yahudi, orang Israel. Filem itu diterbitkan di Amerika Syarikat, US. Innocence of Muslims. Apa nama? Innocence ni apa dah? Tak bersalah, suci. Orang Islam ni dia paling bersih, tak dosa. Dalam filem tu, dia tayang, filem tu lama, 2-3 jam. Dia ambil sedikit sudutan filem tu, disiarkan dalam laman YouTube. Tuan-tuan boleh tengok dalam laman YouTube, kalaulah masih ada lagi, selama lebih kurang 14 minit lebih. Dalam trailer ataupun dalam sedutan filem tu, digambarkan Nabi SAW ini seorang kaki perempuan. Dalam satu babak filem tu, Nabi sedang tidur dengan isteri dia. Tiba-tiba masuk isteri-isteri lain ni, pakat marah, pasal apa tak pergi tidur dengan dia, pasal apa tak pergi tidur dengan dia. Macam lakonan itu, watak tu watak pelacur. Digambarkan pula Sayyidina Aisyah yang masuk. Oh ni Sina Abu Bakar, yang ni Sina Uthman. Ni sangat-sangat
something sangat-sangat tidak ada adab, kurang aja. Tidak menghormati tamadun, nilai, sejarah, kemuliaan, kesucian Islam yang ada. Dilakunkan rupa bentuk Nabi itu sendiri, ditunjuklah bentuk orang. Digambarkan dengan gambaran-gambaran yang negatif, yang sangat buruk, hudud, dan menimbulkan persepsi negatif kepada masyarakat. Ini ditayangkan. Dan satu babak lain, bila mana orang Islam lalu, dalam filem tu pakai jubah, pakai serban, tutup macam selimut, rupanya hudud, bawa kapak, bawa pedang. Jumpa saja mana-mana orang Kristian, sak bunuh, sak bunuh. Jumpa orang Kristian, bunuh. Budak kecil, orang tua, orang perempuan, semua dibunuh. Ini digambar dalam filem itu selama lebih kurang 14 minit. Pada kita orang Islam, benda ini sangat sensitif. Mana boleh dan tidak betul, tidak menghormati budaya, tamadun. Bahkan Islam itu sendiri sangat mulia, bukan seperti yang digambarkan. Maka bila mana filem ini ditayangkan dalam YouTube, semua bangkit. Yang bangkit ini pas. Kita pas rasa tanggungjawab, berasa tidak kena kalau kita tak bangun. Kemudian lepas kita bangkit, minggu ini, minggu lepas hari Jumaat kita buat setiap negeri-negeri. Jumaat minggu depan, tuan-tuan sekalian, kita ramai-ramai kita yang ada di sini, yang ada kereta motor, yang tak ada kereta motor boleh naik bas, semua yang ada ini, beramai-ramai kita berarak menunjukkan bantahan kita di hadapan kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur. Minggu hadapan, hari Jumaat, himpunan sejuta ummah. Kita nak himpun seluruh orang yang ada di Malaysia ni, yang beriman, yang sayang, cinta kepada Nabi SAW. Bantah filem ini. Tentang sekalian, kita nak tanya Rajulah, mana pisau UMNO yang nak pertahan Islam? Yang ada setakat hari ini, Khairi Jamaluddin, Ketua Pemuda UMNO, dia kata minggu depan kami pun cadang nak berimpun juga. Pas nak berimpun, dia pun nak berimpun. Tak apalah, tak ada masalah. Mana pi Perkasa? Tak ada yang pun seorang Perkasa. Mana pi seorang-seorang lain yang sibuk menentang PAS, bila mana isu apa nama Datuk Seri Nizar kata dekat dan pembelian nombor plate WW1 yang kebetulan kereta tu milik kerabat di Raja Johor. Oh, bangkit ni kesultanan, tak boleh hina, tak boleh cerca Islam. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah sekalian, meringkaskan ucapan saya pada malam ni sebab ada dua orang lagi, tiga insyaAllah Datuk Saliman sampai. Ini yang dibuat oleh Israel. Hari ini keluar filem itu demonstrasi. Esok orang tanya, wartawan tanya kepada pengarah filem itu, bangsa Israel Yahudi ini, dia kata sekarang ni filem kamu mendapat tentangan seluruh dunia. Tentang sekalian, bukan Malaysia saja bantah, seluruh dunia bantah. Syria bangkit bantah, sehingga kan dibunuh, tak silap saya, 4 orang wakil kedutaan Amerika Syarikat. Yang ni pun kita tentang, mana boleh dibunuh suka-suka hati orang, tak boleh. Semua bangkit. Pengarah filem tu ditanya, adakah kamu nak teruskan tayangan filem ni? Sebab dia tak tayang habis lagi, dia baru tayang sikit. Dia akan buat tayangan perdana nanti, lancarkan filem tu. Ditanya kepada pengarah filem tu, dia jawab apa? Saya akan terus hasilkan filem-filem macam ni dan tayang pada seluruh dunia. Dia kata, saya akan terus hasilkan filem-filem menghina Islam, menghina Nabi ni, dan tayangkan seluruh dunia. Yang ni pun saya nak tayang juga, walaupun saya ditentang. Tentang sekalian, ini ayat yang mencabar darah orang Islam. Mereka tak tahu, Yahudi Israel tak tahu bahawa kita Islam bukan setakat harta sanggup kita berikan, nyawa pun sanggup kita pertaruhkan demi cinta kita kepada Nabi SAW dan kepada Islam. Takbir. Kita tidak hanya akan setakat tunjuk dalam perhimpunan-perhimpunan hari Jumaat,
Kita bukan setakat boleh bakar bendera Israel, bahkan kita boleh pergi ke sana kalau mereka masih keras bertahan untuk menghina Islam. Ini agama kita. Ini agama yang Allah turunkan daripada Allah sendiri kepada lisan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, lanjutan daripada perkara ini, kalau benar UMNO dia berjuang, dia mengatakan Allah izin perjuangan itu, kita desak supaya UMNO yang ada kuasa di peringkat persekutuan, dengan filem yang ditayangkan ini, yang ini bukan kali pertama, bahkan beberapa siri, ratusan siri sebelum daripada ini, kartun hina Nabi, lukis Nabi pakai serban, ada bom kiri kanan, ada gambar pelacur, tulis kalimah Allah, letak bawah tapak kasut, cetak, jual, orang pakai Quran, letak bawah punggung, macam-macam dia buat. Semua ini adalah kerana Yahudi tidak akan pernah redha, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Dia tidak akan berhenti selagi mana kita tidak ikut jejak langkah mereka. Kalau benar UMNO nak berjuang Islam juga, kita desak pada malam ini Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang mendesak supaya kerajaan persekutuan batalkan semua hubungan dagangan dengan Israel. Setuju tuan? Setuju. Kita ada produk kita sendiri, kenapa nak ambil produk luar masuk? Semua yang ada barang-barang dalam kedai, pasaraya, supermarket, semua barang-barang daripada Yahudi yang menyumbang kepada keuntungan Yahudi. Disebabkan nak jaga barang-barang Yahudi ni lah, maka barang-barang produk-produk pengusaha Melayu tempatan IKS, industri kecil sederhana Melayu terpinggir. Dengan adanya hypermarket yang besar-besar, barang yang brand LLM TV tiap-tiap hari, orang tak beli produk-produk Melayu. Kenapa? Ini Israel. Israel telah jajah pemikiran. UMNO merestui. Sebab tu UMNO menjalinkan hubungan dagang dengan mereka. Maka tuan-tuan silaan yang ada pada malam ini, kita duduk sambil-sambil kita makan ayam, sambil-sambil kita perhabis bihun, tak habis lagi, kita renung balik. Kalau seandainya tuan-tuan yang ada dan tuan-tuan yang mendengar suara ini pernah bersama dengan UMNO, tak apa, itu cerita lama. Kali ini kita fikir balik supaya kita dapat menyumbang untuk menyelamatkan akidah umat Islam, dan sekurang-kurangnya kita tunjukkan kecintaan kita kepada Nabi SAW dengan kita cukuplah kita mengambil UMNO sebagai pemerintah. Kita kekal bersama dengan PAS dan cuba kita bagi peluang kepada PAS untuk berada di peringkat persekutuan Putrajaya untuk kita melaksanakan apa yang telah pun kita perjuangkan selama ini. Kalau PAS dilihat sama gagal, tuan-tuan tak ada masalah, pilihan raya akan datang, tak payah langkah PAS. Bagi peluang sekali ini untuk kita bersama di peringkat Putrajaya, himpunan menuju Putrajaya, itu simbolik yang kita buat sebelum daripada ini. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.